Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibai AutoCar, jual beli mobil second penerak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya Sibai AutoCar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom ingin di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 456 24243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Oke. Nah, teman-teman YouTube, kali ini kita akan spill kurang lebih ada 18 unit mobil ya. Bersama Mbak Titin nih, ketemu lagi nih di sore hari. Kemarin biasa kita review pagi-pagi ya Mbak Titin ya? Iya, hari ini kita sore ya. Sore, kita mulai dari mobil yang mana ya? Kita coba di mobil ini, spesial kita ya, hari ini mobil ada... mobil spesial, kilometernya super-super antik nih. Kilometer cuma 3.000 aja ya. Kilometer cuma 3.000, kita ada Honda Brio RS Matic 2023. 2023 ya, ini sudah warna terbaru 3.000. Honda, warna putih diamond ya. Luar biasa ya mobilnya, kinclong, kilometer yang ke 3.000-an. Ini DP-nya berapa nih Mbak Titin? Cuman 10 juta aja. 10 juta. Sudah bisa bawa pulang mobilnya ya teman-teman. Kalau untuk syaratnya tadi nih, apa nih? KTP. Pengecekannya KTP. Kakak, rekening listrik, NPWP, nah, ya, sama bukti usaha saja. Yang penting nggak pernah kredit macet aja. Nah, silakan dicek, lakukan test drive. Untuk harga cash-nya? Ini kita di angka 238 juta. Harganya 238 juta, tentunya bisa nego ya? Bisa, nego sampai deal ya. Nego sampai deal, yang penting serius saja kata Mbak Titin. Oke, kita geser yang Veloz nih Mbak Titin. Ini Veloz tipe Q, TSS ya teman-teman, tahun 2022. Ini tipe terlengkap ya, TSS Q 2022. Untuk harganya berapa nih? 289. 289, transmisinya otomatis, DP-nya? 2 juta aja, Pak. DP 2 juta. Jadi bisa ambil berapa tahun nih paling lamanya tenornya? 5 tahun bisa. 5 tahun ya. Jadi yang mau nego silakan nanti datang dulu, rasakan dulu, test drive ketemu Mbak Titin, baru kita nego-nego, simulasi kreditnya nanti dihitungkan. Oke. Okay. Oke, kita lanjut nih. Ada pendatang baru lagi nih, mobil cakep nih. Dia sudah ada sunroof, kita ada Honda CR-V 2020. Turbo 2020 ya, warnanya warna abu-abu atau warna grey. Iya. Ini cakep nih, pajak sampai akhir tahun. Ini harganya berapa nih Mbak Titin? Ini harganya 450. 450 ya, harga cash, harga nego, kreditnya DP 35. DP 35 ya. DP 35, data khusus Kota Pontianak ya Mbak Titin ya. Iya. Mungkin di luar kota di atas itu ya harganya. Di seperti di daerah kabupaten Sintang, Putri Sibau maupun daerah Mempawah Ketapang, mungkin di atas itu. Yang penting serius saja kata Mbak Titin. Persyaratan kredit tadi NPWP, KK, KTP, rekening listrik, dan bukti usaha. Itu aja. Tinggal test drive aja. Oke. Kita geser, kita lanjut. Ini ada warna favorit nih, warna putih nih. Ini ras tahunnya 2016. 2016. Tipe S manual. Tipe S manual ya. Dia sudah TRD ya? Iya, sudah TRD. Sudah TRD. Kilometer di 70-an ribu 70 aja. 70 ribuan kilometernya. Ini harganya berapa? Ini harganya 170. 170, harganya harga nego ya, cash ya? Iya. DP? DP sekitar 10. DP 10 juta ya? Iya. DP 10 juta ya. Kita geser lagi yang dalam, enggak apa-apa. Ini karena banyak nih mobilnya. Nah, ini ada warna putih lagi nih. Honda Mobilio. Tahun 2019 RS otomatis. 2019 ya. DP-nya? DP ini 10 ya. DP 10 ya. Iya. Jadi untuk data Pontianak DP-DP minim ya. Iya. Buat kota mungkin di atas itu ya, jadi jangan samakan di daerah dengan Kota Pontianak. Nanti silakan dicek dulu, yang penting datanya bagus. Harga cash-nya berapa nih? 205. Harganya 205 loh, nego. Cakep nih mobilnya, silakan. Ini Brio juga, Bang. Tahun 2022. Ini 2022 ya, Honda ACVT. Brio ACVT. Kilometer cuma 3.000. Nah, kilometer antik lagi nih, cuma 3.000. Ini harganya berapa nih?
182. 182, tentunya DP paling kecil nih DP-nya. DP 10 aja. Oh, DP 10. Kilometernya spesial ya, cuma 3.000 ya. Ini luar biasa ya, mobilnya masih full ori ini. Kilometernya di angka 3.000-an, ban kelima-limanya masih. Di sebelah kita ada expander juga. Nah, kita geser yang expander ya, warna black-nya. Expander Cross tahun 2021. 2021 ya, Cross, transmisinya otomatis. Pajak bulan 3 hidup panjang. Harganya berapa nih, Mbak Dirin? 290. 290. Iya. DP-nya? DP-nya di 10 juta. DP 10 juta ya? Iya. Nah, DP 10 juta. Nih, silakan dipinang ke Mbak Dirin. Bukan orangnya, tapi mobilnya. Oke, kita masuk. Ada, nah, kalau mau cari yang Brio yang tipe lama, model lama ada ya, Bang ya? Ini ada ini mobil dua baris lagi ya, warna grey atau abu-abu, 2018, tipenya E-Setia. Iya. Matic. Ini harganya 145 loh. 145. Saya masih ingat. Nah, 145 DP-nya. DP-nya 10 kayaknya. DP 10 ya, kilometer kalau nggak salah ini di angka 30-an ya. 30 ribuan ya. 30 ribuan. Nih, cakep nih warna ini, kilometer baru di angka 30 ribuan aja. Silakan lakukan test drive. Lalu kalau di daerah hulu mau cari mobil yang tinggi itu, kita juga ada Fortuner. Kita ada geser yang Fortuner nih. Ini cakep nih buat pakai semua medan, ini yang 2012. Ini harganya. Kita lagi kasih harga spesial di angka 235. 235. Iya. Ini kasih DP berapa nih? Ini DP 30 ya kalau dalam kota. Kalau di dalam kota. Dalam kota ya DP 30. Jadi di sini bisa tukar tambah juga ya, Mbak Titina? Bisa. Nah, bisa tukar tambah ya. Asal cocok harganya. Nah, silakan bawa mobilnya juga, kita sama-sama cek mobilnya. Yang penting mobil bukan bekas insiden aja. Iya. Nah, baru kita bisa hitung-hitung penambahannya. Ya, nih yang besar juga nih. Tahun berapa nih? Ini tahun 2018 SRZ. 2018 ya, SRZ. Ini cakep, harganya 395. Harganya 395 ya SRZ. Ini kilometernya berapa nih, Mbak Didin? Kilometer nggak salah saya 80-an. 80 ribuan ya. DP-nya? DP 30-an bisa. DP 30-an ya. Mungkin serius aja. Oke, kita geser-geser ya. Cut kita ke... Ini sore menjelang malam nih. Ini kita ada Jazz, Bang. Kalau nah, ini luar biasa yang mobilnya. Minatnya lagi ke mobil Jazz. Ini yang 2020 yang terakhir ini ya. Pak Sugeng ya? Iya. Oh, tipe hamba. Paling lengkap. Tipe paling lengkap nih, RS. Terus nih, macam mundur, macam serikaan ya. 2020, transmisinya otomatik, pajak hidup panjang ya. Pajak hidup panjang masih 1 tahun ke depan. Warnanya warna putih mutiara nih, cakep. Iya, putih seperti mutiara. Mbak Titin, warna putih juga dia, tapi nggak ada mutiaranya. Ini harganya? 260. 260. DP-nya? DP-nya 10, tanpa DP bisa. Bisa tanpa DP? Iya. Waduh, yang penting orang tuh punya KTP aja ya. Iya, sama BI checking-nya aman ya. Nah, BI checking aman ya, ingat ya. Yang penting itu ya, jadi teman-teman kalau mau jadi jangan kredit kaget. Harus hati-hati. Jangan kaget, ansurannya pasti tinggi ya. Kalau iya. DP kecil, kalau mau DP besar ya pasti dia ansurannya lebih ringan. Kita geser yang mana nih? Boleh ada kita dalam, masuk ke dalam juga. Wah, ya Bang. Lebih ya. Banyak lagi nih teman-teman. Nanti di lantai 3 ada juga, tapi besok juga setir ya. Ini kita ada Agya ya Bang ya, tahun 2019. Ini Agya 2019. Ya, untuk TRD teman-teman ya? Yang suka mobil manual, ini bisa jadi recommended buat teman-teman. Ini udah TRD yang manual, ya. Jadi mau yang matic, yang manual, silakan. Sudah dipasang aksesoris semua. Ini harganya berapa nih, Mbak Titin? 129 aja. Harganya 129 ya, Go. Untuk DP? DP sekitar 7 juta bisa. DP 7 juta? Iya. DP 7 juta bisa memiliki mobil. Lalu kita langsung ada HRV juga. Nah, ini kita ada tahun 2016 ya, teman-teman ya. 2016, tipenya E-CVT. E-CVT ya. Warnanya warna hitam. Ini harga 225. 225, DP-nya 15 bisa. DP 15 ya? Iya. Nah, ini geser lagi yang warna merah. Ini ada kali ya, teman-teman, kalau hobi. Kali ya, kilometernya cuma 12 ribuan aja? 12 ribu. Nah, 12 ribuan, transmisinya otomatik. Dia sudah facelift ya, 2019. Harganya? Iya.
147. Iya. Nah, 147. Untuk uang mukanya 7 juta sudah bisa. Uang mukanya 7 juta aja. Nah, ini ada warna putih nih. Kita lanjut. Ini harga spesial juga ya teman-teman ya, untuk CRV-nya 2000cc atau Matic tahun 2014. 2014 harganya di bawah 200-an aja. Iya, 190 aja. 190. Nego, masih bisa nego lagi. Nego kan? Banyak, nego tipis. Nego sedang. Nah, nego sedang. DP-nya berapa nih? Ini DP-nya sekitar 30 bisa. DP 30 ya. Yang ini lalu dijual. Ini ada CRV 2000cc juga otomatik tahun 2017. 2017 ya? Iya. Ini kalau harganya 310 ya? Hah? 298. Harganya 298 ya. DP-DP ya, kira-kira DP-DP 20 paling ini. Tuh. 50. Iya. Sudah 50 ya. Yang CC 2000 ya, Matic 2017. Nah. Ini? Nah, masalah ini Siti. Ya. Gak apa-apa. Oh, semoga nanti ini pindah ke itu si Bau nih gerasinya. Ini debu ini aja ada nih, debu. Siti. Siti RS hashback HS tahun 2022. Ini mobil luar biasa nih. Cakep-cakep nih mobilnya. Nah. Ini dosa kita spill ya. Kita lewatin aja. Nah, lanjut ini. Kita ada HRV. HRV. Tahunnya tahun berapa nih, Pak Didin? Special Edition. 2022. SE ya? Special Edition. Special Edition 2022, harganya? Ini karena masih stok baru, kita masih belum infoin harganya dulu ya, Bang Bay. Besok ya. Nanti, besok atau lusa lah kita spill ya. Kemungkinan harganya kita buka di harga 380, Pak. 380 ya. Nah, yang ini? Ini ada Veloz tahun 2014. Veloz yang 2014 ya? Iya. Ini harganya? Berapa? 148 ya? Ya, 148 2014. Manual ya, warnanya warna silver. Ini DP-nya? 10 juta bisa. Nah, sekitar 10 juta. Hmm, tapi untuk KTP di dalam kota ya. Kalau yang di sana enggak dijual ya? Di sana. Yang kontennya nanti. Nah, okay, ya ini Mbak spesial Titin. Untuk Bang Bay ya. Aha. Kita di depan sini aja ya. Oke, kurang lebih ada 18 unit mobil tadi sudah kita spill, semoga bermanfaat. Nanti kalau yang mau lebih lanjut lagi silakan datang lakukan test drive. Sudah enak baru dinego-nego ya. Nah, kalau nanti, memang teman-teman ada yang mau ditanya bisa langsung hubungi. Mau tukar tambah jual mobil silakan aja ya. Iya, kita terima semuanya. Terima semuanya. Asalkan bukan jual orang ya. Oke, okay, tetap semangat beraktivitas, tetap sehat selalu ya Mbak Didin ya. Oke. Okay. Makasih ya Bang ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspa. Berapa menit, Gang? Lama atau panjang, weh? Ada panjang. YouTube.